to Malaysia. Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia. Ini negara Malaysia ataupun negara Bangladesh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, sebagaimana video kami sebelumnya bahwa saat ini negara tetangga kembali dibanjiri oleh pekerja asing untuk memenuhi kebutuhan mereka atas kekurangan pekerja pada sektor-sektor tertentu. Dan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh pihak berwenang bahwa batas akhir pengambilan pekerja asing yaitu pada akhir bulan Mei 2024. Nah, dengan makin banyaknya kemasukan pekerja asing mengundang ragam reaksi dari warga negara tetangga yang mencuit berbagai komentar di jagat maya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila saya turun ke lapangan, saya dapati ramai banyak warga pelanggan Bangladesh dan rata-rata warga asing. Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia, ini negara Malaysia ataupun negara Bangladesh? Ini penuh penjagaan di dalam Malaysia, penuh dengan warga Bangladesh dan warga asing. Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia lah ni, ini negara Malaysia ke negara Bangladesh? Kenapa apa yang berlaku di Jalan Silang? Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia ni, tolong jawab. Itu saja saya nak tanya. Ini semua Bangladesh memari. Ramai oh Bangladesh ni. Si. Uyo. Ini satu kapal terbang di orang. Mau mari. Bangladesh mari. Bangladesh mari. Oh banyak ramai. Oh, welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia. Halo. Kalau kata iya hal. DIB successful dalam bidang pelajaran. Kerana DIB ramai orang Melayu, anak Melayu dapat pelajaran jadi ahli profesional dan dapat tambah pendapatan mereka. Tapi di bidang perniagaan kita dapati orang Melayu gagal. Pasal nak kaya cepat. Nak kaya cepat, jual apa yang dia dapat. Kita bagi umpamanya pada satu masa tu kita nak buat komputer punya lab. Kita bagi kepada kontraktor Melayu semua. Semua jaga gagal. Pasal dia jual. Jual berkali-kali sampai tak cukup duit tu dah bayar nak beli tu, dia dah bayar duit banyak. Jadi duit yang ada pada dia dah kurang, dia guna bahan yang tak baik, runtuh bangunan tu. Jadi ini yang menunjuk bahawa niat kerajaan pada masa itu baik, cara baik tapi sambutan tak baik. Ya, kita sekarang ni nak buat satu dasar yang mana nak kurangkan jarak antara miskin dan kaya. Dan orang yang miskin ni kalau dia jual kontrak dia, kita batal kontrak. Kalau dia jual lesen dia, kita batal lesen. Jadi dia tak boleh jual. Kalau dia tak boleh buat, dia kena bagi balik lah. Ataupun dia kena apa nama buat juga, cuba buat juga. Yang peliknya bila kita saya kata Melayu malas, yang tak malas yang marah. Yang rajin ni tak marah. Saya bukan tumpu kepada dia. Kita ada 7 million orang asing dalam negara kita datang di sini pasal dapat kerja sini. Kenapa dia dapat kerja? Pasal kita tak mau buat. Kita tak mau buat rumah, bangunan, kita tak mau buat macam-macam peluang pekerjaan cukup banyak. Sebab tu 7 million orang asing datang sini pasal dia nampak peluang. Kita duduk depan mata kita ada peluang, kita tak guna peluang. Itu sebabnya saya kata, tapi ada yang guna. Dan saya kata malas bukan yang tak malas. Yang tak malas tu salah berasa marah. Saya bukan kata dia orang malas. Saya kata ni yang 7 million orang asing datang ni kerana kita tak mau buat kerja. Bukan semua orang Melayu malas. Selamat pagi Malaysia.
Saya hormat majoriti Islam Melayu. Saya hormat undang-undang Malaysia. Saya hormat kerajaan Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Kerana warga negara asing. Ini kelang-kelang Malaysia. Semua dari luar negara. Ini kelang-kelang di ada Malaysia, semua dari luar negara. Itu dalam kelang siapa kerja? Kontrak siapa buat? Kelapa sawit siapa buat? Potong getah siapa buat? Kebun sayur siapa buat? Cuci longkang, korek longkang siapa buat? Pagi-pagi ambil sampah siapa buat? Betul lah, bayar gaji. Bayar gaji betul. Tapi, dia orang pun ada bayar duit permit. Itu tak cakap pun, bro. Bangang, satu hari nanti, anak-anak Bangla akan jadi parlimen Malaysia. Ingat, bro. Saya bagi tahu sama lo, satu hari nanti, anak-anak orang Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini saya cakap. Tahu. Orang Bangladesh, warga negara asing, rajin kerja, kerja keras, pandai cari duit. Bukan macam hang. Ini Ustaz Sopian. Ini satu. Dia tak tahu apa. Di dalam Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang, beratus-ratus kedai-kedai Indonesia, kedai-kedai Siam, orang Thailand. Kenapa itu Ustaz Sopian tapi serbu kedai-kedai Siam, tapi serbu kedai Indonesia? Bangang, pasai sepadan. Hah? Ustaz Sopian, kenapa dia tapi kedai makan Indonesia? Kenapa tapi kedai makan orang Thailand, orang Siam, orang Patani, orang Goloh, orang Botong? Orang Indonesia, bini orang Melayu. Laki-laki orang Melayu kahwin gadis Indonesia. Dia orang nega sate, dia orang nega bakso, dia orang nega pecah lele. Orang Siam nega tom yam, ikan bakar, goreng-goreng macam-macam. Han tak tahu apa, han serbu pasal apa. Ha? Ingat, satu hari nanti, insyaAllah. Sekarang you orang hina warga negara asing. Surah maju, surah kaya, sekarang hina warga negara asing. Ha? Lu orang surah kaya, Malaysia surah maju, surah kaya, hina warga negara asing. Ini Malaysia surah maju, surah kaya, kerana warga negara asing. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Bukan macam lu. Warga negara asing Bangladesh, nikah gadis-gadis Melayu, apa dia orang nak buat? Dia orang nak curi barang. Nak rompah, nak coli orang, nak tipu orang. Tak. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Ingat sini tau, ingat sini. Bangang. Lu betul-betul bangang. Lu pondan. Lu pondan. Saya cakap lu pondan. Itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.